Okey, dia macam ni. Pasal baru-baru ni, dalam tahun ni, arwah adik saya meninggal. Dia dilanggar kereta. Apa buat sekarang ni? Dia tengah nak install dash cam. Dash cam eh? Ya, yeah, okey. Hai, saya Aflin Syauki. Ni dash cam. Ramai orang ada dash cam. Macam-macam dash cam ni. Dash cam apa ni? Maksudnya, ni adalah kita... Untuk dash cam ni, actually dia banyak kelas. So, CP ni adalah premium punya kelas lah. Oh, premium. Is, untuk premium kelas ni, the special one is super capacitor. Which is maksud dia apa? Kau macam cakap Jerman dengan aku, super capacitor. Super capacitor ni adalah satu device yang tak pakai bateri. Macam perata rumah kita, kipas, apa kan. So, benda yang tak pakai bateri ni, dia long term lagi. Biasalah, macam kita tahu, bateri dia ada due kan. So, macam mostly on kita punya feedback dalam dashcam yang ada bateri ni, ialah dia all the way ada power and all the way kena panas. So, kadang bateri tu boleh datangkan bahaya kepada device tu. Okay. Boleh jadi meletup, boleh jadi mengembung. Mengembung. So, kembung tu jangan kuat sangat. Kita dulu. Ini adalah view daripada depan dan dalam. So, lens kiri ni akan pergi ke arah depan dan lens kanan ni akan pergi ke arah dalam lah. So, the special one untuk view dalam ni boleh nampak kiri dan kanan. Both side. So, macam kalau motor mencelah ke kan. Anggar kita tahu siapa. Kadang ada semua orang jenis. Kita duduk macam ni, pakai reverse tiba-tiba kita dapat detect siapa kan, orang kita tak boleh tahu kan. So option lah bagi saya, kalau orang Malaysia simple, siapa langgar belakang ada salah kan. Betul. So dari tepi ni kita perlu bukti yang kukuh lah. Kadang kawasan tak boleh nak U-turn, orang U-turn kan. Yang ni ada audio? Ada sekali. Built-in mic. Wah, saya rasa dalam zaman sekarang ni, dengan perangai orang bawa kereta dan bawa motor, memang kita kena. Ini adalah satu benda yang patutnya semua kereta dah ada dashcam ni. Ping kan? Kau dah kenapa? Macam ni lah, dia. So, once kita ada dashcam. Okey, dia macam ni. Pasal baru-baru ni, dalam tahun ni, arwah adik saya meninggal. Dia dilanggar kereta. Kawasan tempat dia dilanggar tu tak ada CCTV. Walaupun tempat tu paling sibuk selalunya ada accident. So kita orang pun pelik kenapa tak ada CCTV kat situ. So saya buat video untuk meminta siapa-siapa yang ada dashcam yang nampak accident tu untuk tampil ke depan kepada pihak polis untuk bagi bantuan lah, bantu pihak polis. Tapi saya rasa tak dapat dashcam pun. Satu dashcam pun dapat. Yang apa yang dapat adalah satu kamera yang jauh, sangat jauh daripada KFC dekat dengan Petronas. Dapat tapi jauh sangat. Masa dia dari dalam pun, sebab tu dia nampak kecil je. So daripada kereta ke apa tak ada. Jadi bila ada benda macam ni, ia membantu kita. Kalau ada bukan saja pelanggaran kita, tapi pelanggaran orang lain, kita boleh membantu menyelesaikan apa kes tu, macam mana, siapa bersalah, apa yang apa. So ini adalah bahan bukti yang sangat penting lah pada saya. Dalam macam itu, sebab saya cakap dalam masa sekarang ni yang kita tak tahu perangai orang bawa kereta, bawa motor macam mana, ia sangat penting untuk kita rekod. Kalau kita tak buat salah, orang lain buat salah. Kadang-kadang kita buat salah kan. So at least kita ada bukti. Pasal untuk insurans, untuk polis, semua itu sangat membantulah.